Oke guys, jadi di sini saya akan berbagi tips kepada kalian semua mengenai cara menghitamkan body supaya hitamnya awet. Itu ya, body motor yang karakternya bisa dibilang bertekstur kulit jeruk. Pokoknya yang ini, body ini di sini bukan yang berwarna ini, guys. Ya ini berwarna, cuman warnanya hitam. Jadi dari awal pembelian itu, dari awal motor ini dibeli, datang ya, saya yang megang. Bodinya masih tetap hitam, body kulit jeruknya. Itu dikarenakan saya memakai ini guys, semir ban, kit Black Magic yang buat semir ban. Kelihatan gak guys? Nah jadi ini bisa didapatkan di Indomaret, Alfamart, banyak ini di warung juga ada. Sekitaran 17.000 harganya guys, kalau di sini di Lampung Timur. Kalau di tempat saya ya, penggunaannya cukup mudah guys. Kalian hanya tinggal menyiapkan lapnya bebas ya, mau lap ini, lap buat ngeringin motor pas mau setelah dicuci, atau bisa juga menggunakan lap kain biasa. Jadi semir ini, kit Black Magic ini serbaguna ya guys ya. Bisa digunakan buat ban, utamanya kan buat ban. Bisa juga buat body motor. Jok juga bisa guys. Lebih hitam, lebih mengkilap, tapi licin. Sebelumnya kita lap dulu. Siapa tahu masih ada debu yang menempel. Nah, ini udah jelas belum? Cara penggunaannya, kita keluarkan sedikit kitnya, cairan kitnya. Gini ya, segini aja udah cukup. Nah, lalu kita langsung oleskan aja guys. Bisa ditambahkan lagi kalau sudah terlalu banyak dan terasa kurang ya. Gimana guys? Sudah hitam kan? Sudah terlihat hitam. Sebagai contohnya kita akan membuat eksperimen ya. Tapi ini body saya udah hitam sih, karena sering menggunakan kit ban ini. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu dapat perbedaan. Kalau habis sedikit itu, ini susah menempel guys, agak kadang gampang lepas. Oh, tuh. Kita batasi aja lah. Di sini kita akan mencoba kita oleskan kitnya ya guys.
Dan ini prosesnya nggak langsung instan ya. Ada beberapa saat warnanya berubah. Kita lepas. Nggak terlalu jauh perbedaannya guys, karena ini terbilang gimana ya, saking seringnya saya pakai kit ini, hitamnya tetap. Nah, kelihatan sedikit guys, itu guys, kelihatan kan? Ada ini udah hitam, yang atas kering, hitamnya hitam kering-kering gimana gitu. Tuh, kalau ini rada-rada nggak kelihatan. Kalau di sininya ini, nah, kelihatan kan? Karena maklum ininya jarang saya lap juga, jarang saya lap pakai kit. Setelah saya oles pakai kit, langsung gini guys. Oke. Itu dia guys cara menghitamkan body kulit jeruk di motor dengan harga yang cukup murah ya. 17.000 buat lama itu guys. Yaitu menggunakan kit. Kit ini guys, kit ban Black Magic. Bisa juga pakai yang lainnya ya, cuman saya merekomendasikan pakai ini. Kalau pakai ini itu awet, buktinya ini guys. Dari awal beli motor ini udah masih tetap bertahan hitamnya. Terbukti guys, mantul, murah, tapi hasilnya memuaskan. Jangan lupa subscribe channel Roy Balines. Bantu dukung supaya channel ini bisa berkembang. See you next time guys. Bye bye. Sebagai buktinya kita memakai spakbor belakang Shogun ya. Ini motor lama saya. Udah lama banget buat zaman sekolah. Mari kita oleskan. Jadi karena spakbor ini sudah tua ya, terbilang cukup tua, jadi kita hanya mendapatkan hasil yang seperti ini. Kalau dari awal beli langsung dirawat seperti ini ya, kemungkinan seperti motor saya itu guys, warnanya hitam terus. No. No. Hitam kan? Jadi itu sedikit tips dari saya pakai kit Black Magic ini. Murah, tapi kualitas gak murahan guys. Oke. Okay.